Halo guys, kembali lagi bersama saya Pes Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul juga thumbnail, ya kali ini saya bakal main lagi Pes Card Collection. Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Okay guys, jadi di video kali ini ya saya bakal ngelanjutin lagi game yang lain ataupun game lain dari Konami, yaitu PES CC atau PES Card Collection. Dan di sini ya saya bakal coba main ya untuk di match ini. Mungkin untuk kalian yang sudah apa ya, yang sudah veteran atau yang sudah tahu game ini, mungkin ya bisa komen di bawah juga sambil ya ajarin saya juga ya guys, kasih tahu mana aja yang harus saya kerjakan atau yang harus dilakukannya di game ini, karena jujur masih bingung kayak kalau saya masih bingung aja. Dan ya di sini untuk matchnya ada banyak banget ya, ada Road to Glory, single player mode, terus ada ranked match juga, play against global user atau ya main dengan ini ya user yang lain, pemain asli. Dan ada super training camp, terus ada di sini claim rewards, ini apa nih? Ya seperti yang saya bilang, saya belum paham ya guys, belum terlalu paham dengan game PSCC ini. Dan makanya untuk kalian yang veteran atau yang udah pro gitu ya, udah pro, udah jago, ajarin ya, ajarin saya guys, atau ya komen aja di bawah apa aja yang harus dilakukan ya biar makin GG gitu ya. Oke, di sini ya saya abis update juga ya. Di sini ada ini guys ya, International Series 2021 Portugal and Spain National Teams arrive ya. Dan di sini saya bakal ini ya, pastinya saya bakal gacha juga di sini. Oke, di sini kita bakal langsung aja gacha dulu ya. Kita di awal-awal langsung gacha aja karena ya game ini cukup pay to win menurut saya. Jadi kalian juga harus ngumpulin ya, yang mau gratisan harus ngumpulin achievement gitu biar dapat BP ya. Ini apa sih namanya? By Prime. Oh, PB Prime Ball ya, bukan BP. PB ya, PB lah, Prime Ball ya. Oke, di sini kita bakal coba lihat detailsnya. Saya juga belum tahu ya apa yang harus dilakukan biar wangi gitu ya gacanya di game PSCC ini. Oke, di sini rasio draw available cards. Bingung guys. Di sini ada datanya bahkan ya, nggak kayak di PES Mobile, bahkan nggak ada yang seperti ini ya. Oke, mungkin kalau banyak gacha juga bakal lebih wangi ya, atau berpengaruh juga sih, nggak tahu juga sih. Makanya yang tahu komen aja di bawah, yang apalagi yang tahu trik gacha di PES CC ini, saya butuh banget. Oke, di sini kita langsung aja draw kali ya, draw pakai 250 prime ball. Oke, dari sini juga mungkin ada triknya juga nggak ya biar dapat yang gold gitu guys. Oke, di sini saya bakal langsung aja kali ya, nggak pakai trik apapun, saya di sini langsung aja tekan. Dan apakah dapat? Aduh, hampir guys. Oke, tapi nggak apa-apa, di sini kita bakal lihat. Dan kayaknya kalau cuma dapat silver nggak bakal dapat yang GG ya kayaknya. Di sini grade-nya 76 ya, saya rating mul grade. Kalau di PSCC terus dapat Gulam, Napoli, terus ini udah punya. Terus ini, oke kita skip aja yang biasanya. Oke, dapat Pau, lumayan 87. Pellegrini. Oke, dapat Portugal, William, dan ini terakhir rating 91 dapat Florenzi ya yang grade-nya 91. Oke, kita next dan gitu doang ya. Kita dapatnya nggak dapat Ronaldo ataupun dapat Ramos ya. Dari sini kita edit, terus kita ke auto aja ya. Oke, auto dan kita save. Oke. Dan sini kita bakal langsung coba main ya di Road to Glory aja deh, yang gampang aja ya guys, karena saya juga belum jago. Jadi ya pemainnya juga belum terlalu ini ya. Skuadnya belum GG gitu ya. Oke, di sini kita langsung aja main. Oke, di sini ya pasti saya yang lebih tinggi ya untuk total strength dan grade-nya.
pastinya. Karena di sini lawan com ya atau lawan AI doang. Oke, di sini kita nikmatin aja gamenya ya. Sekaligus kita sambil belajar juga gitu ya, bagaimana. Ya saya juga ada pertanyaan sih untuk ngeluarin SP skill, special skill pemain itu harus gimana ya? Ngelatihnya juga gimana? Pakai item apa? Saya juga nggak tahu ya. Oke, dan di sini langsung 1-0 ya. Oke. Cristiano Ronaldo di sini. Kita skip aja. Ya, kita nonton aja ya, guys. Oke, di sini Ronaldo, Amiri, Delphio di kiri. Mendy, Delphio dan Amiri cetak gol. Ya, Bang. Untuk game-nya emang gini doang ya. Jadi untuk cara mainnya ataupun yang mainnya cuma kita gini doang, nonton. Kalau belum ada SP skill menurut saya kurang ya guys. Karena waktu main di tutorial kalau ada SP skill itu lebih GG gitu ya gameplaynya, atau mainnya itu lebih mantap gitu ya guys. Kalau belum ada SP skill atau ya skillnya masih cupu gitu ya, masih kecil, jadi kurang gitu ya menurut saya ya. Mungkin untuk kalian juga yang pemula ngerasain hal yang sama ya. Jadi harus benar-benar terus ngegacha ataupun harus terus main, saya nggak tahu gitu ya gimana cara bikin pemain kita itu ada SP skill ya. Oke, di sini udah 4-0. Mungkin kita pas cepat aja kali ya, karena menurut saya jujur cukup boring ya kalau nggak ada SP skill ya. Jadi kita cepetin aja. Oke, biar kita bisa main lagi ya, sambil kita kayak ini mungkin ya, kayak farming gitu ya guys. Kayak apa namanya tuh, kalau di Genshin Impact tuh kayak grinding ya, biar cepet naikin level pemain-pemain kita juga, levelnya makin tinggi dan makin bagus ability-nya, mungkin seperti itu ya. Saya juga masih mencari-mencari juga ya apa aja yang harus dilakukan untuk di game ini ya, karena pertama jujur cukup pusing ataupun saya juga kurang ngerti gimana cara mainnya, cara ngelatihnya biar dapat SP skill dan yang lain-lain ya. Karena untuk mainnya cuma gini doang dan termasuk boring juga sih ya, karena cuma nonton doang, guys. Oke. Di sini kita langsung aja skip aja ya. Dan di sini kita menang 10-0, 11-0. Oh, 11-0 ya. Oke. Oke, di sini kita langsung aja kita ini nih, ada juga EP ya. Excitement point. Dan di sini bisa kalian lihat untuk Ronaldo cetak 5 gol, jadi nomor 1 juga ya. Oke. Di sini kita bakal coba main sekali lagi ya di Road to Glory. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi semakin tinggi level pemain kayaknya pasti lebih baik, bukan pasti ya, pasti lebih bagus gitu ya untuk ability ataupun statistik pemainnya ya. Di sini kita bakal coba juga coba ngelatih. Oke, di sini match kedua lawan itu ya. Oke, di sini saya bakal coba latih Lorenzi kali ya, karena baru dapat juga. Oh, ini Pellegrini juga ya. Nah, ini ada train SP skillnya nih, saya belum tahu juga nih. Terus masih clock juga nih, nggak tahu apa ya maksudnya clock gini, guys. Oke, di sini hard tackle. Oke. Kita jadi cuma bisa train biasa doang. Oke, pakai item ini ya yang kita dapatkan dari main. Coba train. Itu apa nih? Oh ya. Oke. Kita coba training. Dan naik berapa level nih? Tapi jujur untuk animasinya ataupun suaranya keren menurut saya ya. Beda gitu ya, lebih menarik aja gitu ya guys. Jujur untuk PSCC ini emang di animasinya keren ya, tapi untuk gameplaynya menurut saya membosankan sedikit gitu ya, kalau belum ada SP skill yang kayak gitu, special skill. Jadi ya emang awal-awal ataupun yang baru main pasti harus sering main ya, terus juga sering gacha juga, dan ya sering-sering ngelatih pemainnya ya, main di mode training mungkin biar bisa naik levelnya lebih cepat. Ya, itu mungkin ya menurut saya yang saya dapat sampai sekarang. Jadi ya tetap sih untuk gameplaynya kayak gini doang. Ya mungkin untuk kalian yang baru awal pasti suka aja sih ya, karena baru pertama jadi menarik gitu ya. Kalau udah lama seperti saya mungkin ya saya udah
ini ya, cukup main beberapa minggu gitu, udah bosen gitu ya sama gameplay di ininya, di in gamenya kayak gini. Jadi ya saya incer ini sih, mau buka SP skill dulu ya, fokus ngebuka SP skill. Meskipun saya nggak tahu gimana cara biar pemain saya bisa kebuka SP skillnya ya. Oke, di sini udah 4-0 ya, emang cuma gini-gini doang ya, yang seperti saya bilang. Kayak di game MMORPG gitu, kayak grinding ya, grinding atau farming gitu, farming level ya guys. Jadi biar pemain kita levelnya makin tinggi, ability-nya juga meningkat, terus level kita juga makin tinggi ya. Ya itu sih menurut saya kalau fungsi dari main kayak single gini, nggak main ranked gitu ya, nggak main sama player lain, player yang real. Jadi itu sih menurut saya ya untuk di game PSCC ini. Dan ya di sini saya skip aja ya karena cukup memboringkan. Karena di sini cuma cetak-cetak gol biasa doang, terus nggak ada SP skill yang ya yang memanjakan mata gitu ya. Meskipun jujur untuk animasi ya seperti ininya nih, misalkan pas menang tuh ada animasi orangnya, terus juga ya animasinya pokoknya menurut saya emang keren sih ya untuk game PSCC ini. Animasi di in gamenya pokoknya keren, saat gacanya juga keren menurut saya ya. Oke, jadi di sini sekalian lihat untuk di Road to Glory single player udah match kedua ya. Dan ya mungkin untuk video PS Card Collection mungkin segini dulu aja, karena saya juga belum terlalu mengerti tentang game ini. Makanya kalian yang udah ngerti ya, atau yang udah pro gitu ya, udah pro player, langsung aja komen di bawah ya saran saya harus gimana-gimana. So mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.